left is right. Apa kabar? Chasing stars and holding you. Dan namanya adalah Jakmania Horror. Gitu sih kurang lebih. Mimpimu Mary udah mulai banyak ketemu di Jakarta. Dan kemudian ada satu video untuk teman-teman, mungkin ini jadi hal yang memang seharusnya kita lakukan seperti yang tadi disampaikan oleh Bukhari bahwa teman-teman waktu tadi di Gombak dan saya selaku ketua Jakmania terima kasih kepada organisasi karena kalian adalah salah satu pintu dari teman-teman organisasi yang berjalan berpendas sehingga organisasi bisa hidup dan bisa berkembang organisasi itu. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai kita berdasarkan dan memiliki dua tatanan pertama. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman. Tapi yang dua ada. Hari ini kita ada acara intim kita nyebutnya karena tidak mengundang publik tapi kita mengundang 24 outlet resmi yang udah kita verifikasi bareng sama PP pengurus pusat Jakmania. Jadi kita mengundang hari ini buat bagi-bagiin sertifikat. Sertifikatnya itu kita tanda tangani sama direktur utama Persija Pak Mbono, lalu ada direktur komersial Persija Mr. Sebastian, lalu ada ketum The Jakmania Bung Diki. Jadi event ini membuktikan kalau kerjasama ini udah resmi dan kita semua komit untuk kerjasama selama 1 tahun ke depan. Kita bakal ada banyak program. Program pertama yang kita pengen jalankan adalah kita mau mengadakan Jakmania Store di Persija Store di Plaza Festival Kuningan. Jadi produk-produk dari teman-teman di Jakmania bakal kita display di sini, kita jual di sini dan kita bakal kasih awareness, publikasi buat teman-teman di Jakmania biar selain produknya bisa dijual di sini, tapi toko-toko mereka masing-masing juga dapat publisitas dari kita. Untuk store outlet dari Jakmania sendiri ada penambahan kan atau sama seperti kemarin dan berapa boleh disebutin berapa? Untuk sekarang kita ada total 24 outlet resmi di Jakmania. Sebelumnya ada 30 lebih. Berkurang karena memang kita melakukan verifikasi ulang. Jadi syarat pertama dan paling utama dari bisa jadi outlet resmi adalah outlet The Jakmania harus punya toko fisik. Kenapa harus punya toko fisik? Jadi untuk display barang-barang tentunya butuh tempat, butuh rak segala macam. Lalu kita bakal ada benefit lainnya seperti ya pasang piagam, piagam yang tadi udah tanda tangan nih. Jadi syarat itu yang merupakan paling penting. Jadi dari total 30-an lebih outlet Jakmania di musim sebelumnya, kita kurasi lagi, kita verifikasi ulang, sekarang jadi total 24 outlet. Untuk komentar dari si Jakmania sendiri tentang produknya mereka yang di original dijual di Persija Store, itu gimana sih tanggapan mereka? Oh, sejauh ini mereka masih menyambut dengan baik. Tentunya produk-produk semua produk yang dijual di outlet masing-masing tidak semuanya bisa kita display karena ada standar yang mau saya terapkan di program ini. Misalnya ya bahannya harus sama, kualitas sablon harus sama, tapi mereka semuanya menyambut baik. Mereka lagi mempersiapkan produk-produknya yang akan disubmit ke kita buat kita filter ulang. Jadi semuanya bisa minimal ada standar kualitas yang bisa kita display di sini di Persija Store.
Ini kan bisa dibilang relaunch-nya Persija Store. Ya. Yeah. Apa aja sih yang baru? Terus yang berubah yang baru apa aja sih dari Persija Store? Sebelumnya store ini dihandle sama Aparel Juara, tapi kita dengan adanya acara relaunch kemarin itu kita jadi handle fully by Persija. Yang berubah pastinya sistem dari internal juga berubah. Lalu kita bakal ada banyak pojok di sini. Yang pertama ada pojok Jakmania, Jakmania Corner. Terus yang kedua kita bakal bangun Persija Cafe. Sekarang lagi tahap pembangunan. Mudah-mudahan di bulan November bisa jadi. Jadi akan ada banyak hal-hal yang baru juga. Cuma yang bisa dipublish sekarang baru dua itu. Kita bakal ada pojok Jakmania sama bakal ada Persija Cafe. Harapannya apa dari Jansen sendiri? Ya, harapan dari saya sendiri itu mungkin yang pertama Persija Store bisa lebih nambah ramai lagi. Yang kedua dengan adanya kerjasama dengan Jakmania, tentunya kita pengen ada program-program sama Jakmania, entah itu kita bakal bikin jersey bareng untuk digunakan tim utama, entah itu kita bakal adain sayembara desain lagi untuk beberapa produk. Tapi yang penting kita pengen meng-highlight kerjasama ini dengan adanya Jakmania Corner. Jadi Jakmania Corner mungkin awalnya kita cuma bikin satu produk, tapi nanti kedepannya mungkin bisa lebih dari satu produk per outlet. Kayak gitu sih. Jadi intinya pengen banyak program lagi sama Jakmania, bakal seru banget. Tapi yang pasti kita pengen narik semua Jakmania dari nggak cuma di Jabodetabek doang, tapi mungkin dari luar kota yang datang ke Jakarta. Ketika kita ada home match, bisa mampir ke sini, bisa ngelihat Persija Store itu sebagus apa, segede apa. Kayak gitu sih. Acara hari ini merupakan bentuk peresmian kembali kerjasama pengurus pusat atlet-atlet resmi Jakmania dengan Persija Official Store. Seperti itu. Gimana sih menurut Abang nih acara pembagian sertifikat dan ternyata launching lagi dari si Persija Store ini menurut Abang? Pembagian sertifikat hari ini menandakan bentuk kerjasama kembali dengan Persija Store. Kedepannya dengan harapan bahwa teman-teman outlet resmi ini bisa menjadi kepanjangan tangan dari Persija Official Store sendiri. Jadi bisa outlet resmi bisa menambah pemasukan untuk tim kebanggaannya, tim kebanggaan kita semua Persija Jakarta. Ada yang mau disampaikan lagi ya? Yang mau disampaikan mungkin semoga kedepannya kita bisa berjalan bersama, beriringan, bisa kerjasama yang baik antara outlet resmi Jakmania dan Persija Official Store sendiri, dan bisa menambah, tentunya menambah pemasukan untuk tim kembangan kita Persija Jakarta. Itu aja sih. Untuk acara hari ini, ya ini suatu kebangkitan lagi untuk outlet-outlet Jakmania yang resmi ya. Semenjak kemarin kita COVID, kita sempat drop, sempat vakum. Ya sekarang gue juga seneng juga nih. Ya moga-moga kedepannya outlet-outlet resmi sama Persija makin erat. Hubungannya makin kompak ya. Gue pengen sih salah satu saran gue pribadi, namanya diskon itu merata gitu. Jangan ada mending di outlet Persija Store dibandingin outlet Jakmania. Karena apa? Kita kalau semua rata, gue rasa itu memudahkan anggota-anggota Jakmania di wilayah masing-masing untuk beli produk-produk Persija dan Jakmania, kan nggak perlu jauh-jauh gitu. Dari Rawasari ya di Rawasari aja, nggak usah ke yang lain. Tapi itu harapan gua gitu. Kedepannya ya kita harus makin kompak demi kawan-kawan bisa mendapatkan merchandise dengan mudah. Itu aja sih harapan gua. Ada jersey original dari store-store masing-masing.
di display di Persija Store atau gimana? Oh, produk-produk Jackmania, outlet Jackmania digabungin ke Persija Store. Persija Store. Ya setuju sih, gue pribadi setuju karena ya orang yang nggak ngerti outlet, nggak ngerti wilayah ya. Misalnya dari Jakarta Barat dia mau beli ke outlet Rawasari, misalnya dari anak Rawasari mau beli barang Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dia harus kemana nih gitu. Oh, di Persija Store ada gitu, ya udah langsung ke sana aja gitu. Produk-produknya ada semua gitu. Bahkan lengkap dari store mana aja gitu. Ada lagi mau sampai nih? Itu aja sih, udah cukup. Kalau gue pribadi, yang tadi kita diskon, diskon semua, kita susah, susah semua, kita senang, senang semua gitu. Jadi anggota semua juga happy, nggak perlu ongkos-ongkosan kesana kesini kan, sama aja gitu harga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jackmania. Ya, nama gue Cupai dari Orange Kota Hujan. Untuk acara kali ini gue antusias banget karena ini mungkin gebrakan buat toko-toko kita semua yang ngebangun agar toko-toko juga bisa berkembang. Salah satunya tadi juga ada poin bahwa merchandise andalan kita, toko-toko resmi bisa ada di Persija Store, dan Persija Store juga barang-barang jersey nanti akan ada di toko kita. Itu sesuatu yang gue bilang oke banget ya. Untuk toko-toko resmi yang sudah diresmikan oleh Persija ini, jangan putus asa, jangan merasa takut kalah bersaing. Kita harus kreativitas, kita tunjukin nih bahwa kita itu punya motivasi buat bikin produk-produk andalan di toko kita, dan kita bisa kontribusi juga buat Persija karena di samping kita ngedropin barang ini di Persija Store, kita juga bisa berkontribusi dari beberapa persen untuk merchandise di Persija Store itu. Harapan gue sendiri pertama untuk Persija Store, semoga Persija Store tetap konsisten mengeluarkan produk-produk jersey, dari t-shirt dan beberapa macam produk-produk lainnya, tetap berkembang dan tetap menjaga stabilitas dalam dunia merchandise-nya. Dan harapan gue juga buat toko-toko resmi, kita harus tetap kompak, bersinergi dengan Persija Store. Semoga ini menjadi langkah awal buat kita maju bersama.